Oke, teman-teman, kembali lagi buat channel Merah Putih. Kali ini kita akan kasih makan Ciko sama Ciki. Ya, kita pakai Nutribird A21 dari Versalaga. Jangan lupa buat yang mau grooming, mampir di toko gua, Eco Pet Shop, Ukobo Sena, Blok E03. Agak sini dong, Nen. Oke. Ya, kita akan kasih makan dia. Ya, Ciku. Takarannya segimana nih, Om? Takarannya kira-kira segini nih, Ren. Tak terlalu kental, tak terlalu keencer. Ya tuh, dia mereka udah pada bersemangat tuh, Ren. Lapar 2 hari enggak dikasih makan. Astagfirullahalazim, jangan begitu, Ren. Enggak ada yang enggak dikasih makan di sini, Ren. Lu aja gua kasih makan, Ren, tiap hari, Ren. Jangan bikin fitnah, Ren. Jahat bener lu kalau ngomong. Lu lihat tuh, dia udah mulai excited. Campur pakai botol aqua. Enggak. Ciko. Ya, jadi kita aduk-aduk begini. Kalau gue sih biasanya nggak pernah pakai air panas, Ren. Kenapa tuh? Biar nutrisinya nggak hilang. Soalnya kalau pakai air panas, saya banget gue takut nutrisinya hilang. Kadang. Karena kan dia menguap. Lihat ini, udah ini banget. Kira-kira segini cukup ini. Aduk-aduk ini, Ren. Masih lihat dong, Ren, teman-teman, Ren. Ini cukup nih. Ini buat teman-teman yang suka pecinta burung ya, yang suka sama burung, bisa langsung hubungi siapa ya? Hubungi siapa, Ren? Rival. Ya, Rival boleh. Raja Perot boleh, Yudi Sawan boleh, Eko Bintaro boleh. Gitu, udah mulai ini. Itu untuk berdua atau masih gitu? Buat berdua, Ren. Ini kan makan sehari 3 kali. Bukannya sekali, Om? Enggak. Mempegang dulu, Mas. Long, Mas. Kasihan dong kalau sehari sekali, Ren. Jadi cara kasih makannya begini nih, teman-teman. Jadi berapa gram tuh jadinya? Hanya untuk Randy. Ini udah hilang apa? Oh, udah hilang. Ini 20 cc di segini kalau nggak salah deh. Jadi udah bonding sama gue, Ren. Jauhan dikit, Ren. Lihat nih. Ini pasti nyamperin gua. Ciko. Kesini. Ciko. Ciki. Sini. Yang tadi. Yang mana dulu nih? Nah. Et. Nih. Jadi masukinnya tuh mesti benar-benar sampai dalam. Tenggorokan, karena kasihan kalau misalkan ini, kalau agak susah kita bantu pegang ini nih. Kalau kayak gitu, pas ini udah kayaknya lapar banget. Mau lihat tuh, langsung gendut. Ciki, ini Ciki. Udah azan belum ya? Belum lah. Sini sayang. Dia masih mau. Abah dong teman kamu dulu nih. Kamu sini dulu. Ini dulu sayang. Ciki. Kamu lagi sih yang datang. Ciko. Dah. Ciki. Yo, Ciki masih rada malu-malu, Ren. Masih malu-malu kucing. Tapi mau. Umurnya berapa bulan ya, kira-kira? 3 bulanan ini. 3 bulanan. Lihat, ya kan? Mereka excited sekali kalau untuk makan. Masih lapar. Masih lapar kayaknya. Habisin, Ren, ya. Oke, habisin. Sampai nyamperin dia ke situ. Ini emang dia nggak bisa dikasih makan sendiri, Om? Bisa, kasih jagung, apa namanya, jagung manis. Kenapa nggak dikasih jagung manis aja, Om? Lebih simpel. Kan kita seneng kasih makan ya, kayak gitu. Buat ngelatih dia, Ini Ciko. Ini Ciko. Nah, sini dah. Kayaknya si Ciki udah kenyang. Ciki sih kenyang dulu. Ciko makannya agak rese. Jadi kalau misalkan mulai berantakan begitu ya, teman-teman ya,
Gampang, kita tinggal lap aja. Tisu sini, Sam. Biar enggak ada angin aja. Dikit lagi nih, kamu nih. Om, itu enggak bahaya om dia sampai tenggorokannya masuk gini anu. Enggak dong, kan memang begitu cara makannya. Ini udah kenyang kali ya ini. Tapi belum kenyang-kenyang ini kan. Yang cowoknya tuh. Dah, bis. Oke, guys, sekian tips kasih makan burung San Connor. Di burung apapun sebenarnya kalau yang paru bengkok kasih makannya sama kayak gini ya, cuman karena kebetulan gue punyanya San Connor jadi ya udah. Sini. Sini. Ciko, Ciki. Ciko. Sini. Kenyang. Kalau kenyang kamu dipanggil. Kenyang dia kenyang. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe channel Merah Putih.